Halo Lur, salam jumpa Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian mau saya ajak mencari lokasi tempat pemancingan yang di sungai, bukan di kolam Lur. Maksud saya bukan sungai besar Lur, maksudnya saya mencoba mencari di sungai kecil atau solokan. Cara orang Jawa bilang itu solokan, di sungai kecil. Coba kayak apa nanti hasilnya ya Lur ya. Nah, ini saya sudah menemukan solokan Lur, solokan sungai kecil, sungai untuk mengalir sawah gitu. Mencari yang agak ada kedungannya ya. Kedungan itu ya apa ya, saluran tapi yang agak dalam sedikit. Mungkin di situ banyak ikan-ikan kecil. Ini saya ditemani sama anak kecil Lur, anak tetangga. Saya bawa cak mancing, kali-kali mencari lokasi pemancingan yang di sungai kecil atau solokan. Nanti kayak apa hasilnya kita tahu. Itu Lur, saya udah dapet pandangan nih Lur, ini di daerah pedesaan ini Lur, di daerah Tambak Suga Sumbang Lur. Saya coba mancing dengan anak tetangga ini. Ya Pak, nongkrong sambil mencari apa kesabaran ya Lur ya. Dicoba lah ya Pak, kalau memang banyak apa ikan kecil itu namanya Pak Uceng ya. Nah, itu kalau digoreng kering enak itu Lur. Itu Lur, kayaknya ada sejenis kedungan kecil Lur. Saya coba sama anak tetangga mancing. Jadi, kalau memang nanti hasilnya memuaskan ya mainkan saya disini lagi. Itu Lur, ini saya sudah cukup lama Lur, sudah cukup lama belum ada tanda-tanda banyak ikan yang kecil-kecil itu Lur. Belum ada tanda-tanda ataupun kelihatan, belum ada Lur. Masih saya coba dulu Lur, tentang nanti hasilnya kayak apa. Ini tidak memuaskan, lain kali saya tak ke sungai yang besar Lur. Itu Lur, apa mungkin ini jenis saluran ya Lur? Saluran kan pembuangan air sawah, artinya masuk sawah nanti keluar lagi masuk ke saluran. Mungkin kan air sawah kan mungkin banyak mengandung zat-zat kimia ya, obat-obat untuk pertanian Lur, mungkin seperti itu. Jadi kemungkinan untuk ikan-ikan tidak betah untuk di salurannya Lur. Ini hanya anggapan saya aja Lur. Oke Lur, berarti untuk informasi sementara memang cukup sulit untuk mancing di saluran Lur. Jadi ikannya tidak betah, ini banyak sepenuhnya Lur ya. Itu Lur, jadi hasilnya memang tidak memuaskan. Lain kali saya tak ke sungai yang besar Lur ya. Jangan lupa ya Lur ya, pencet subscribe-nya ya dan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.